Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau bergabung di channel ini. Channel tempat kita saling berbagi dan bertukar informasi seputaran uang kuno, terutama uang kuno Indonesia. Di video saya sebelumnya, saya sudah mereview beberapa nominal pada uang seri Soekarno 1 tahun 1960 yang asli. Di video kali ini, saya akan mereview tentang uang 1000 Soekarno atau nominal terbesarnya pada uang seri Soekarno 1. Bagaimana bentuk desain dan berapa kira-kira harga pasarannya saat sekarang ini? Mudah-mudahan melalui informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi saya mohon kepada teman-teman supaya untuk menyimak penjelasan di video ini secara detail dan lengkap. Jadi, langsung saja kita masuk ke review berikut. Uang 1000 Soekarno tahun 1960 merupakan nominal terbesar pada uang seri Soekarno 1. Uang ini termasuk salah satu uang kuno yang sangat diminati oleh para kolektor. Kira-kira berapa harga pasarannya saat sekarang ini? Nanti bisa teman-teman simak di bagian akhir video. Uang 1000 Soekarno ini mempunyai ukuran yang sangat besar, yaitu berukuran lebih kurang 171 x 87 mm. Kalau kita bandingkan dengan uang yang berlaku zaman sekarang, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Kira-kira kalau dimasukin ke dalam dompet muat apa enggak ya? Kalau kita bandingkan dengan nominal lainnya pada uang seri Soekarno 1, baik dari nominal 5 sampai dengan nominal 1000, pada bagian depannya terdapat gambar yang sangat mirip. Yang membedakannya di sini cuma terletak pada warna latar, nilai nominal, dan tulisan pada margin bawah. Di mana uang 1000 Soekarno ini didominasi dengan warna latar hijau. Kemudian terdapat gambar Presiden Soekarno, bagian tengahnya terdapat lambang Burung Garuda, dan di bagian pojok kanan atas terdapat tahun emisinya, yaitu tahun 1960. Untuk nominal Rp1.000 ini terdiri dari dua percetakan, yang pertama percetakan Kebayoran, dan yang kedua percetakan Thomas Delarue and Company, atau biasa disingkat dengan PDLR. Kebetulan yang ini merupakan percetakan Kebayoran. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk desain dari belakang uang 1000 Soekarno ini. Pada bagian belakangnya terdapat gambar dua orang penari. Cuma di sini saya kurang jelas ini berasal dari daerah mana. Barangkali ada teman-teman yang tahu, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kemudian pada bagian kiri dan kanan atas terdapat nomor seri. Untuk percetakan Kebayoran terdiri dari 3 huruf 6 angka. Sedangkan untuk percetakan TDLR terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 angka. Kalau kita terawang, sudah terdapat benang pengaman dan watermark atau tanda air. Untuk percetakan Kebayoran menggunakan watermark atau tanda air kepala banteng. Bisa teman-teman lihat seperti ini bentuk kepala bantengnya. Sedangkan untuk percetakan TDLR mempunyai watermark atau tanda air, kalau tidak salah bergambar Insinyur Soekarno. Sekarang kita masuk ke poin pokoknya, yaitu berapa kira-kira harga pasarannya saat sekarang ini. Tapi mohon maaf sebelumnya bahwasanya channel saya ini bukan merupakan tempat jual beli uang kuno. Berhubung uang 1000 Soekarno ini sangat diminati oleh para kolektor, sehingga membuat harganya juga lumayan tinggi. Untuk kondisi seperti yang punya saya, di mana kondisi bekas beredar dan terdapat minus berupa bekas lubang rayap, harganya satu lembar ini seharga ratusan ribu rupiah. Untuk kondisi utuh dan kondisi kertas yang lebih bagus, harganya bisa mencapai jutaan rupiah per lembar. Karena mengoleksi uang kuno ini merupakan salah satu hobi, sehingga saya tidak memberikan nilai detailnya. Jadi, nilai itu bisa bervariasi tergantung dari minat si pembelinya sendiri. Mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.